Kalian tahu kan guys, kalau menciptakan sesuatu itu yang sempurna, biasanya butuh proses dan pasti sebelumnya ada aja kesalahan atau desain yang jelek dulu. Sama halnya dengan karakter-karakter kartun guys, yang desain awalnya itu ada beberapa yang masih jelek dan beda banget loh. Nah, kira-kira kayak apa aja sih? Langsung aja yuk kita bahas. Shrek. Kalian pasti udah pada tahu dong karakter Shrek ini. Bentuknya itu adalah ogre yang mirip-mirip sama manusia dan memiliki warna hijau. Tapi kalian tahu nggak kalau dulu itu desain si Shrek yang pertama kali adalah begini? Serem banget gak sih? Bisa aja anak-anak yang lihat mah pada nggak mau tuh nonton lagi. Terus kemungkinan karena pas proses produksi itu dilihat kurang bagus, akhirnya diubah deh guys, kayak Shrek yang kita kenal sekarang ini. Chewbacca. Kalian pada tahu kan asisten pilot Chewbacca yang lucu ini? Nah, Chewbacca yang kita kenal itu wujudnya kan seperti monyet yang ukurannya kayak manusia kan? Tapi kalian tahu nggak kalau dulu itu dia itu hampir dibuat kurus gitu dan mukanya malah nyeremin kayak gini. Rasanya nggak cocok sih sama karakter dia. Ralph. Ralph yang kita kenal adalah sosok orang berbadan besar yang pakai baju warna merah kan? Tapi kalian tahu nggak kalau dia itu hampir dibuat kayak gorila monster begini loh sebenarnya? Namun setelah beberapa kali revisi, akhirnya dia itu diubah deh guys, sesuai dengan yang kita kenal sekarang ini. Sully. Emang sih, si Sully ini kan monster dan emang wajar aja kalau dibuat jadi serem-serem. Cuma desain awal si Sully ini dinilai terlalu creepy nih guys, makanya nggak heran deh setelah banyak proses uji coba, si Sully ini diputusin untuk dibuat memiliki wujud yang lebih friendly lagi dan nggak bikin takut anak-anak yang nonton film Monster Inc. deh. Minions. Kalian mengenal Minion sebagai karakter yang lucu-lucu kan? Meskipun mereka sering kali melakukan hal-hal yang jahat, tapi tetap aja wujud mereka kan pada lucu-lucu. Nah, waktu masih proses awal, mereka itu hampir dibuat begini loh. Malah jadi serem nggak sih? Dan nggak lucu sama sekali guys. Untung aja akhirnya diganti tuh. Kalau desain awal tadi itu pada muncul di film, kira-kira anak-anak masih pada mau nonton nggak ya kartun-kartun tadi? Ya udah deh, segitu aja ya guys video kali ini. Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau nggak suka, di dislike aja nggak apa-apa.